Hello Dancer. Di video kali ini, saya melanjutkan video sebelumnya yang tayang 7 bulan yang lalu. Jadi, hari ini saya bisa meluangkan waktu lagi untuk bisa melanjutkan videonya ya. Maaf-maaf yang sudah lama menunggu video ini. Inilah dia, alasan dance kalian buruk part 2. Yang pertama, tidak memakai pakaian dance dengan tepat. Ya, ini juga mempengaruhi kinerja dance kalian. Ya kan aneh, kalian dance hip-hop, tapi bajunya balet. Dance juga memiliki ikon tersendiri dalam fashionnya masing-masing. Contohnya itu, kalau dance hip-hop, itu biasanya itu fashionnya itu lebih ke street fashion, yang biasanya pakai kayak gini, kupluk, kan? Biasanya pakai jaket, hoodie, celananya celana gembor ataupun celana kargo. Sepatunya itu ya sepatu kayak sepatu kets pun bisa, sepatu ya disesuaikan lah pokoknya kan. Pakaian yang sesuai juga bisa membuat PD kalian itu meningkat. Ketika meningkatnya kepedean itu, energi di tubuh kalian itu akan keluar juga. Keluar. Dan bukan itu saja. Ketika kalian mengikuti konsep, kalian juga lebih mudah menyampaikan pesan ketika melakukan dance. Dengan kalian berpakaian dengan sesuai konsep, maka penonton lebih mudah memahami kalian. Yang kedua, kalian bingung apa yang akan kalian lakukan dengan tangan kalian ini. Jika kalian melihat acara TV, berita, maupun yang bersangkutan dengan pementasan, ataupun kayak gini, YouTube, konten kreator kan, mereka itu sering juga memainkan peran tangan mereka untuk menyampaikan sesuatu. Karena tangan ini juga ikut andil untuk bisa orang lebih paham apa yang ingin kalian sampaikan. Ya, apalagi dance. Karena pundak, lengan, dan juga telapak tangan kalian ini indikasi keluarnya energi. Jadi, sesuaikanlah telapak tangan kalian ini dengan apa yang kalian latih. Yang ketiga, tidak berekspresi. Ekspresi menggambarkan apa yang kalian rasakan ketika ngedance. Tapi bukan sekedar keluar begitu saja. Kalian juga harus melatihnya, seperti di cermin gitu kan. Ataupun bisa kalian video pakai HP itu. Dan bisa kalian lihat-lihat juga, apa sih yang kurang dari saya gitu. Nah, ini saya akan berikan tips yang bisa kalian coba. Yang pertama, kalian dengarkan musik, sebaiknya pakai headset. Terus, kalian bayangkan kalian itu lagi ngedance. Terus, kalian sesuaikan ekspresi kalian dengan lirik musik yang keluar, ataupun cara musik itu menggambarkan musiknya. Ya, kalian gambarkan juga di muka kalian. Misalnya, musiknya itu musik-musik sedih, ya kalian itu melo-melo gitu. Nah, yang kedua, kalian mulai gerakan-gerakan kecil seperti kepala, tangan, diasikkan aja gitu dia. Yang ketiga, kalian coba freestyle. Oke? Kalian dengar musik, udah asik lah kalian yang mendengar musiknya kan? Terus coba kalian gerakkan itu sesuai dengan apa yang tubuh kalian inginkan. Musiknya kayak gini, asik. Kalian coba aja. Terus kalian coba berulang-ulang. Nanti kalian itu bisa mengeluarkan ekspresinya. Kalian coba-coba aja, kalian ulang-ulang aja. Pasti kalian bisa mengeluarkan ekspresi tubuh maupun mimik wajah kalian. Oke? Okay? Selesai sudah video kali ini. Karena video ini cuma part 2 doang. Yang part 2 ini pun sedikit saja sih saya tambahkan supaya lebih lengkap dia, ya kan? Oke? Okay? Terima kasih yang telah menonton video ini. Lebih kurang mohon maaf. See you next video. Dancer.